diperingatkan untuk iman di saat dia menginginkan ilmu, datang untuk ilmu, niatkan menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Menuntut ilmu itu agar kita memiliki rasa takut kepada Allah. Ilmu itu adalah sarana, tujuannya agar memiliki rasa takut kepada Allah. Buat apa ilmu banyak-banyak kalau tak punya rasa takut kepada Allah? Berani melanggar larangan Allah, tetap saja dia dikatakan jahil, tetap saja dia dikatakan orang bodoh. Ya, itu menurut ilmu taklim itu bukan sekedar cari wawasan, menambah pengetahuan, apalagi cuma sekedar untuk mengisi kekosongan. Ambil. Mustaqim.